kita masih nyari kuliner yang enak-enak. Dah! Dan sekarang ini adalah tempat viral terakhir. Kan hari ini kita tuh bakal nyari di daerah Cipete. Ini kita agak minggir sedikit, tapi nggak jauh lah. Ini antara Cipete sama Kemang. Namanya adalah Iga Bakar Gayatri. Enak banget. Tadi aku liatin masaknya aja pakai minyak samin. Udah gitu ini sekarang aku lagi mesennya. Ya aku pesan sekarang itu ada Iga Bakar Jumbo. Nah Iga Bakar Jumbo ini itu harganya Rp75.000. Tapi kalau kamu gak lapar-lapar amat, kamu bisa pesan iga biasa harganya cuma Rp39.000 saja pemirsa. Nah ini dia nih yang bikin aku penasaran adalah mereka itu ada sambal spesial Gayatri. Ini hanya Rp3.000 aja sobat ngunyah. Nah kalau kamu pengen tambah nasi Rp5.000, emping Rp5.000, sama kangkungnya Rp15.000. Kita coba yang mana dulu ya. Selamat makan. Oke, kita mulai dari yang sehat-sehat dulu pemirsa. Kita coba dulu kangkungnya. Tadi aku lihat kangkungnya dibakar enak banget. Jadi masaknya itu langsung dari cobek. Makan kangkung pakai emping. Kangkungnya wangi banget. Sobat punya. Jadi kangkungnya itu enggak, kangkungnya itu ditumisnya sederhana banget, cuman pakai bawang-bawangan sama ada cabenya gede-gede banget sama tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantapnya amboy. Kita coba kangkung pakai emping. Oh, wow. Ini baru kangkung nih. Enak banget kangkungnya. Kayaknya emang kalau aku lihat ya di Iga Bakar Gayatri ini tuh mereka tuh emang spesialisasinya tuh yang pedes-pedes. Tadi juga abangnya sempat nanya kayak mau yang pedes apa yang biasa aja. Sorry bang, ntar lambung kita nangis. Sekarang kita coba menu utamanya, jagoannya. Iga. Kita aduk dulu. Iganya juga tadi langsung dimasak dari cobek. Ini iganya kalau kamu lihat di sini ada cabenya banyak banget. Terus udah gitu ada bawang gorengnya. Dan ada tomatnya juga. Aku yakin dengan adanya tomat di cobek ini, rasanya tuh jadi kayak manis, gurih, seger gitu loh. Jadi nyampur dalam satu cobek. Tuh kan, lihat nggak? Ini iganya. Oh, ada bawang merahnya juga, sobat punya. Jadi iga, terus ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang goreng, tomat, nyam 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 nyam. Kayaknya enak banget ini makanan. Wow, keren, enak banget bang. Senyumannya, senyuman sombong. Kata abangnya kayak, aku bilang juga apa ya. Tapi ini enak banget sobat punya. Iganya tuh manis, tapi tuh pedasnya juga nampol. Padahal aku tuh pesannya level sedang loh. Tapi rasanya, waduh bang. Ambil sekarang pulpen sama kertas tulis. Iga Bakar Gayatri. Pesannya iga jumbo 1, terus pesan kangkung, emping, jangan lupa juga pakai sambal khas Gayatri-nya sama pakai nasi. Kalau nggak ada nasi, iganya kesepian. Itu dia kuliner yang aku coba hari ini. Nah, kalau kamu ada saran kayak, Jul, cobain makan ini dong di sini. Ini kayaknya lebih enak deh, ini juga enak banget. Nah, langsung aja ya, kirimin ke kita, aku tunggu di bawah sini. Oke, nah catat, kirimin. Akan aku review secepatnya. Pokoknya setiap hari kita nyari makan barengan sama aku, Julio. Makannya udah, dadah. Kalian tahu asinan-asinan gitu kan? Nah inilah dia nih. Ini bengkoang, belimbing, bakso. Wah, tengok nih penampakan cabenya. Wah. Enak kali, weh, mantep ini. Pempek kapal selamnya enak. Perfecto. Incognito. Numero uno. Pantes aja ini viral. Memang enak.